Assalamualaikum. Hai semua, selamat datang di channel Nurul Hidayah, channel berupa aneka resep masakan. Kali ini saya membuat sayur bening memakai oyong dan bayam. Rasanya seger banget, guys. Berikut bahan-bahan yang dibutuhkan. Satu buah oyong atau gambas, satu ikat bayam, 6 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 iris temu kunci, garam, gula, dan penyedap rasa secukupnya. Cara membuat sayur bening yang seger banget. Pertama, iris-iris kulit yang tebal. Kemudian, kerok kulit oyong atau gambas. Lalu potong-potong. Cuci bersih bayam dan oyong. Kemudian rebus air hingga mendidih. Masukkan potongan oyong atau gambas. Tambahkan temu kunci. Irisan bawang merah dan bawang putih. Rebus sebentar. Tambahkan daun bayam. Tambahkan garam, gula, dan penyedap rasa. Aduk rata. Lalu tes rasa. Jika sudah pas, sayur bening oyong siap untuk dinikmati. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba.